tugas pokok saya adalah memastikan persiapan pilkada serentak di daerah itu berjalan sangat baik. Teman-teman KPU Bawaslu sudah menyiapkan seluruh tahapan sampai hari H, nanti juga sampai pasca pencoblosan, sampai nanti perhitungan suara. Terkait dengan ekonomi, pemulihan ekonomi, saya keliling ya beberapa tempat di Natuna. Natuna ini memang agak jauh dari Batam. Kita dorong menjadi suatu kawasan ekonomi khusus juga. Oh. Nah, kawasan ekonomi khusus, khusus untuk industri. Nah, kalau industrinya berkembang, itu maka nanti pariwisatanya juga otomatis berkembang. Karena pariwisata ini bisa berkembang kalau ada industri ya di sekitar terdekatnya. Penanaman pohon kelapa di lahan perkebunan. Tanggal 24 November 2020. Saksikan penanaman.